rumah tumpangan Oboro. Tempat penginapan Oboro atau dikenali sebagai rumah tumpangan Oboro sangat terkenal di Jepun. Tempat penginapan itu sangat murah berbanding tempat penginapan yang lain. Jadi, bagi mereka yang ingin jimatkan wangnya, mereka akan pergi ke rumah tumpangan Oboro. Tetapi rumah tumpangan Oboro terkenal sebagai rumah penginapan yang seram bagi masyarakat Jepun. Konon katanya, rumah tumpangan Oboro sangat berhantu. Ada yang mengatakan rumah itu kebanyakan pekerjanya terdiri daripada hantu yang menyerupai manusia. Tukang masak dan pelayan merupakan separuh daripada hantu, manakala penyambut tetamu mereka kebiasaannya adalah manusia, kata penduduk setempat. Nak dijadikan cerita, Satoshi dan keluarganya ingin pergi bercuti di kawasan yang jarang orang pergi. Semasa dalam perjalanan yang jauh, mereka ingin berehat di penginapan. Mereka mencari penginapan yang terdekat. Akhirnya, mereka jumpa rumah tumpangan Oboro dan mereka ingin pergi menginap di situ. Istrinya Satoshi memberitahu Satoshi bahwa dia pernah mendengar kabar angin mengenai rumah tumpangan Oboro. Istrinya mengatakan bahwa rumah tumpangan Oboro sangat terkenal sebagai tempat yang seram dan berhantu. Satoshi memberitahu istrinya bahwa kita hanya menginap di sini selama satu malam sahaja. Esok kita bertolak ke destinasi. Istrinya sudah ketakutan tetapi cuba untuk beranikan diri kerana Satoshi mengatakan untuk tinggal di sini selama satu malam sahaja dan mungkin tidak mengapa. Mereka sekeluarga terus masuk ke rumah tumpangan Oboro. Mereka disambut dengan layanan yang baik oleh penyambut tetamu di rumah tumpangan Oboro. Satoshi berasa lega dan memberitahu istrinya bahwa tidak ada apa-apa nak dirisaukan berada di sini. Istrinya hanya menganggukkan kepala, tetapi dalam hatinya masih ragu-ragu. Istrinya cuba menanyakan kepada penyambut tetamu dengan suara yang perlahan, "Di sini ada hantu ke?" Bunyi kabar angin mengatakan ada hantu di sini. Penyambut tetamu hanya tersenyum dan berkata, "Tak adalah puan. Kalau nak cakapkan pasal hantu, di mana-mana tempat sebegini pun ada juga. Tambahnya lagi, kalau puan pergi ke hotel atau tempat penginapan mana-mana pun ada juga hantu, biasalah perkara macam ni." Satoshi menyampuk perbualan dan mengatakan, "Betul juga tu, semua tempat sebegini mesti ada hantu. Tapi janganlah kita terlalu takut, kita harus beranikan diri." Istri Satoshi pandang Satoshi dengan tatapan mata yang tajam dan seperti tidak berpuas hati. Satoshi cuba memujuk istrinya dan akhirnya mereka setuju untuk tinggal di penginapan rumah tumpangan Oboro hanya satu malam sahaja. Semasa mereka melangkah masuk ke dalam rumah tumpangan Oboro, semua pekerja di situ menunduk hormat dengan mengucapkan selamat datang. Mereka sekeluarga hanya tersenyum dan pergi masuk ke bilik yang ditempah. Apabila mereka masuk ke bilik itu, mereka tercium bau yang sangat wangi seperti bau bunga. Satoshi sempat mengatakan, "Wah, harumnya bau bilik ini." Istrinya hanya pandang Satoshi seperti tidak suka dengan ayat yang dikeluarkan oleh Satoshi sebentar tadi. Tidak lama kemudian, petang itu, pelayan di situ memberikan hidangan yang sangat banyak dan kelihatan sangat sedap semuanya. Tetapi, mereka melihat wajah pelayan seperti ada yang tidak kena. Wajahnya itu tidak seperti orang biasa, ia kelihatan seperti pucat dan seakan-akan wajah mayat yang hidup. Mereka cuba menanyakan, "Adakah ini semua anda yang masak?" Pelayan itu hanya tunjukkan ke arah dapur seperti ia memberitahu tukang masak yang memasak tetapi tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun dari mulutnya. Satoshi dan istrinya hanya menganggukkan kepala dan terus makan makanan yang dihidangkan oleh pelayan itu. Anaknya makan dengan lahapnya dan memberitahu makanan ini sangat sedap. Mereka makan memang sedap sangat tapi istri Satoshi masih ragu-ragu. Menjelang waktu malam, anak Satoshi merayau-rayau di dalam rumah tumpangan Oboro. Satoshi dan istrinya masih berada di dalam bilik untuk berehat. Mereka tidak sedar bahwa anaknya sedang merayau-rayau di kawasan rumah tumpangan Oboro. Tidak lama kemudian, anaknya lari masuk ke dalam bilik sambil memeluk ibu dan ayahnya. Terkejut mereka dan menanyakan kepada anaknya apa yang berlaku.
Anaknya bagi tahu bahawa tadi dia pergi ke dapur dan melihat seorang tukang masak sedang memasak di dapur. Semasa dia melihat tukang masak itu sedang memasak, dia melihat kaki tukang masak itu tidak terjejak di lantai seakan-akan terapung. Lama dia melihat ke arah tukang masak itu. Tidak lama kemudian, tukang masak itu berpaling ke arahnya dengan wajah seram. Kepalanya boleh berpaling sehingga ke belakang. Jadi dia terus lari menuju ke arah ibu dan ayahnya. Mendengar cerita daripada anaknya, Satoshi dan istrinya terus takut dan hatinya berdebar-debar. Satoshi cuba memberanikan diri untuk menjenguk tukang masak itu di dapur. Apabila dia pergi ke dapur, dia melihat tukang masak itu sedang memasak menggunakan bahan-bahan yang aneh. Bahan-bahan itu seperti cacing, air berwarna hitam seakan-akan najis, dan seumpamanya. Tiba-tiba, tukang masak itu terus berpaling ke arahnya sambil menjeli lidah, dan lidahnya itu panjang sehingga tersentuh lantai. Satoshi terkejut lalu pingsan di situ dengan serta-merta. Keesokan hari, dia dapati dirinya sudah ada di dalam bilik bersama keluarganya. Dia terkejut lalu bertanya kepada istrinya, "Kenapa saya berada di sini? Bukan semalam saya ada di dapur." Istrinya menjawab, "Memang semalam Satoshi tertidur di dapur, tapi para pelayan yang angkat Satoshi dan membawa ke dalam bilik ini." Terkejut Satoshi mendengar jawapan daripada istrinya. Satoshi terus mengajak istrinya untuk keluar daripada rumah tumpangan Oboro ini dan teruskan perjalanan mereka untuk ke destinasi. Istrinya tidak mahu keluar lagi dan mengajaknya untuk makan sebentar lagi pelayan akan membawa hidangan yang lazat untuk mereka. Satoshi melarang istrinya untuk makan makanan di sini dan menceritakan segala yang berlaku kepadanya semalam. Tetapi istrinya tetap mahu makan hidangan yang akan disajikan oleh pelayan di sini. Satoshi berasa hairan dengan tingkah laku istrinya kerana kemarin bukan main dia takut dengan tempat ini. Tidak lama kemudian, hidangan makanan pun sampai oleh pelayan. Dia melihat wajah pelayan tidak lagi pucat dan aneh seperti kemarin. Tetapi dia terkejut apabila membuka hidangan tersebut kerana terdapat makanan yang kotor dan aneh. Istrinya terus gembira melihat makanan ini dan terus mengajaknya untuk makan bersama. Sebelum sempat istrinya menjama makanan, Satoshi menepis tangan istrinya dan anaknya daripada memakan makanan tersebut. Dengan segera Satoshi mengemaskan barang-barang yang penting sahaja dan terus menghirit istri dan anaknya keluar daripada rumah tumpangan Oboro. Sesampai di luar rumah tumpangan Oboro, Satoshi menyuruh istri dan anaknya memasuki kereta dengan segera. Istrinya pula dari dalam rumah tumpangan Oboro lagi. Asyik mengatakan, "Saya mahu tinggal di sini lagi dan mahu makan makanan di sini." Satoshi tetap mengendahkannya dan memaksa untuk masuk ke dalam kereta. Sesampai dalam kereta dia melihat anaknya masih memegang makanan daripada rumah tumpangan Oboro tadi. Satoshi terus memarahi anaknya dan menyuruh membuang makanan tersebut kerana kelihatan jijik. Tetapi anaknya tetap berdegil untuk memakan makanan yang berada di tangannya. Istrinya mengatakan, "Biarlah anak nak makan, sedap tu makanan di rumah tumpangan Oboro." Satoshi berasa amat marah dan memegang kedua-dua belah bahu istrinya lalu dia menggoncangkan sambil berkata, "Sedahlah Asuka. Sedahlah." Tidak lama kemudian, istrinya pun sedar daripada dirasuki oleh makhluk halus yang datang daripada rumah tumpangan Oboro. Istrinya terkejut melihat di tangan anaknya ada benda yang busuk dan menjijikan. Istrinya menepis makanan yang berada di tangan anaknya itu dan jatuh. Anaknya pun tersedar daripada dirasuki oleh makhluk halus lalu terkejut dia melihat makanan yang jijik itu. Dia terus membuang keluar makanan yang jijik itu. Satoshi meneruskan perjalanan ke destinasi yang mereka tuju. Semasa di dalam kereta, dia menanyakan istrinya, "Kenapa tetap mahu tinggal di situ?" Istrinya mengatakan bahawa dia tidak tahu apa yang terjadi sejak pagi tadi. Yang dia tahu dia sudah berada di dalam kereta ini. Anaknya pun jawab sama juga. Satoshi menanyakan pula, "Apa terjadi semalam?"
Istri dan anaknya berkata, "Semalam kami tidur selepas Satoshi keluar daripada bilik." Satoshi terus menceritakan kepada istri dan anaknya mengenai apa yang berlaku terhadapnya semalam dan hari ini. Terkejut mereka mendengar cerita daripada Satoshi.